Ibu Ayu Ting Ting ambruk, tahu jenis kelamin cucu kedua. Siva syok, emak gue kasihan. Dalam perayaan gender reveal untuk Asyifa Nuraini, Umi Kalsum mendadak jatuh lemas. Ini karena istri Abdul Razak tersebut kecewa. Momen Umi Kalsum ambruk terlihat saat anaknya, Siva, meletuskan balon hitam. Isi dari balon tersebut memberitahu jenis kelamin dari anak pertama adik Ayu Ting Ting tersebut. Saat balon dipecahkan, tampak pita serta serbuk pink bertebaran. Ini menandakan anak Siva berjenis kelamin perempuan. Alhamdulillah, senang akhirnya menang. Aku pengennya cewek, kata Siva di kanal YouTube Kiss You TV pada Minggu 17 Juli 2022. Ibu Ayu Ting Ting sontak jatuh ke lantai. Ia menangis kecewa karena sang cucu lagi-lagi berjenis kelamin perempuan. Emak gue kasihan, teriak Siva yang masih dengan ekspresi wajah bahagia. Si MC kemudian bertanya kondisi Umi Kalsum. Mama kenapa? Tanya pembawa acara. Masih dengan posisi duduk, Umi Kalsum menjawab, lemas, maunya cowok. Seorang perempuan lantas menguatkan Umi Kalsum. Ia mengatakan, mungkin kelak istri ayah Ojak ini bakal mendapat cucu laki-laki dari Ayu Ting Ting.